Mamai, matanya kena saus. Matanya? Ya Allah. Enak, Mbak. Nih. Ini gimana tuh, Mbak? Lagi-lagi. Itu, Mbak. Ya Allah. Enak, benar. Videografer aman? Gimana itu, Mbak? Aman-aman, gak aman ya? Tapi aman ya, Peteng Papua itu beli di mana, Mbak? Kalau di Surabaya, Mbak. Aduh, di Pasar Cina ya. Di Pasar Cina itu ada loh. Dekatnya sana, dekatnya daerah jarak sana. Gila. Ya, liatin tuh. Beli. Sat-satnya. Wow. Enak, Mbak. Aku mau beli besok di Pasar Surabaya. Apa? Di sana Rekan? Ada, Mbak. Aku pernah jatuh. Beli. Pernah beli terus kita ambil itu. Kita blok enak rek, minta kok jangan dimakan sendiri rek, tepuk tangan dulu buat Kak The Crab. Waduh, nggak kayak kepingin-kepingin ini ayo mbak aku mau beli besok mbak di Surabaya. Selain harganya yang mahal, ini enak, jadi harus dihabiskan. Jangan ada yang tersisa yo. Nah. Enak memang makan kepiting telur. Kalau seratnya itu gede-gede, terus dagingnya tebal, rasanya tuh kayak alhamdulillahirrahmanirrahim banget gitu loh. Kayak puas banget. Yo, panganan enak, yo enak banget. Jangan lupa bilang tangkangnya, alhamdulillah. Sambil nasi ini. Gitu sayang. Tuh. Masukin ke sini. Aku biasa ya tak masak. Gitu, tak masak. Ini sudah terindah ini, Rek. Tak masak. Kalau begitu, tapi sering kali aku tak masak itu dikare itu loh, Mbak. Dikare dicampuri terong. Nah, enak sekali itu. Oma enggak belum review kepiting Papuanya ya. Kan tadi sahabat Oma sudah melihat sendiri kepitingnya itu masih hidup tuh. Memang benar. Kepiting Papua itu manisnya nggak dibuat-buat, yang dibuat-buat cuma videografernya Om Badan Nurhanti. Nah, itu beli di mana? Ini manisnya yang apa adanya gitu loh. Habis itu beneran dagingnya tebal, kayak puas banget nyantar di sini. Di kolom komentar jawablah. Beli di mana? Aku mau beli juga sayang. Mau tak kari sama terong, Mbak. Enak sekali. Di foto-foto sama masnya tuh. Kepingin nggak mas? Kepingin saya. Boleh. Kepingin. Nanti ya di belakang layar saya kasih ya. Habis ini ya mas ya. Jangan siapin sendiri mbak. Sorry ya, emang kayak begini. Ceritanya makan kepiting di mana-mana. Gak di luar negeri.